Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini kita akan melakukan berkeliling GBT ya. Cuma saya menggunakan drone dan saya akan ada di depannya drone-nya ya. Jadi ini drone-nya akan saya suruh untuk mengikuti saya. Jadi berkeliling di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nanti akan saya berikan penjelasan untuk tempat-tempat yang kita lewati ya. Untuk kondisi sekeliling stadionnya seperti apa, bisa lilik simak menurut video saya berikut ini. Kalau untuk di sebelah kiri saya ini adalah untuk lahan parkir mobil yang baru di paving kemarin. Nanti dari lahan parkir baru ini kita akan berbelok ke arah kanan ya, menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Kondisinya seperti apa, silakan disimak baik-baik. Nah, ini adalah lahan parkirnya. Itu lahan parkirnya juga cukup lumayan luas ya. Ini yang ujungnya, dari sini kita berbelok ke kanan. Nah, ini kita berbelok ke kanan. Itu kalau yang belok ke kiri adalah jalan dari akses utama atau pintu masuk utama. Di sebelah kanan ini ada lahan untuk sepatu roda, sirkuit sepatu roda, dan Stadion Gelora Bung Tomo-nya dia di depan kita, berdiri dengan sangat megah. Ini kita dari sini kita akan belok kiri untuk menuju ke arah lobi utama. Lobi utamanya seperti apa? Coba kita simak baik-baik ya, lah seperti ini. Jalannya seperti ini. Dan sebelah kiri itu juga ada bunga bougainville. Bunga bougainville-nya ini lagi bermekar, warnanya pink ya. Cuma untuk pagar yang di sekeliling bunga bougainville ini dia masih belum dilanjutkan ya, nunggu anggaran nanti akan dibangun pagar ya, yang mengelilingi sini. Ini sengaja saya belok ke arah kanan untuk masuk ke dalam. Melihat kondisi seolah-olah kita itu naik bis ya, kita masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti ini kondisinya. Nah, di bawah lobi utama Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini. Kita dari sini kita akan coba untuk berbelok ke kanan dan menuju ke arah JLLB. Simak terus videonya sampai habis.